kita dapat laporan dari tenaga surveillance kita di bawah ya, baik dari puskesmas dari dinas kesehatan. Memang minggu yang lalu kita bekerja di puskesmas dan di sekolah ya, di warga untuk tracking, karena pertamanya ada kasus, beberapa kasus di Banjit, dan sudah kita selesaikan kemarin trackingnya. Kalau tidak salah kita itu memang dapat angka yang 38 orang ya, 38 orang, hanya memang itu baru swab antigen ya, jadi belum hasil PCR-nya, belum hasil PCR-nya. Jadi hasil lab PCR itu kan dikirim ke pusat kan ya, ke Provinsi Lampung, lab Kasda. Nah, kita belum bisa menyatakan bahwa itu jenis COVID apa, virus apa gitu ya. Yang jelas antigen itu sudah mengatakan bahwa dia diduga COVID ya.